Jika menang Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil akan buat sekolah khusus ibu-ibu. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berencana mengadakan sekolah untuk ibu-ibu yang sebelumnya putus sekolah jika memenangkan pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta 2024. Ridwan mengatakan, sekolah itu nantinya akan diadakan di Balai Rukun Warga, RW, daerah masing-masing. Kami ada program namanya Sekolah Perempuan Buat Emak-Emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW, kata Ridwan dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024 lalu. Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan nantinya, ibu-ibu yang ikut sekolah akan diajarkan mulai dari ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Apabila ada ibu-ibu yang memerlukan pekerjaan, lanjut Emil, pemerintah akan menyediakan program kredit mesra tanpa bunga dan agunan. Daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok, ujarnya. Emil mengatakan, program semacam ini sudah pernah ia lakukan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan berhasil membuat perempuan utamanya ibu-ibu menjadi wirausaha. Jika hal ini dilakukan di Jakarta, Emil yakin nantinya masalah angka ketimpangan gender yang menyenyam pendidikan akan menurun. Saya kira akan meningkatkan kualitas indeks sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta, ucap Ridwan Kamil.